pasang lagi di situ bosku. Di sini satu bubu kita lempar ke tengah situ bosku. Ngambilnya entah sehari entah dua hari bosku. Kan kita taruh lempar di tengah situ bosku. Karena kita sibuk kerja. Umpannya cuma sawit yang tadi kita kehilangan bubu di tempat kerja bosku. Kita dua titik tempat masangnya bosku, jarak 5 kilo. Ini yang dekat dengan rumah, yang satunya dekat kerjaan. 4 bubu kita pasang, 1 hilang bosku, tapi lumayan dapat ikannya. Dan videonya bisa Anda lihat di video sebelumnya bosku, penuh dengan ikan cepat. Oke, untuk yang ini kita rilis ke tengah lagi. Besok sore atau besoknya lagi kita angkat bosku. Oke, untuk yang itu jangan lupa ya, di like, comment, and di subscribe. Oke, yang ini akan kita lempar ke tengah. Lempar ke tengah. Itu yang panjang ini bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah bosku, airnya keruh. Nah, ini talinya kita tenggelamkan bosku, tidak nampak. Karena kita udah kehilangan 1 bubu bosku. Oke, nantikan video pengangkatannya bosku. Oke, wassalam. Kali ini kita akan mengangkat bubu lagi. Bubu yang panjang kemarin bosku. Nah, terpaksa kita angkat malam ini bosku, karena udah 1 hari 1 malam tidak kita angkat karena kita kerja. Oke bosku, kita angkat. Wow, ada kaisinya bosku. Wow, ada 3 bosku. Tuh, yang super, paling super, 3 bosku. Ada 3 bosku, sama ikan putih ada 2. Ini udah ketinggalan bosku. Bubunya seperti ini bosku. Wow, paling besar ini bosku, babon. Ini asli babon. Oke bosku, akan kita rilis dulu. Besar sekali bosku, ada 3. Oke bosku, kita rilis. Inilah ikan lobsternya yang udah kita angkat. Besar bosku, sebesar baterai ABC. Super besar bosku. Walaupun udangnya ada cuma 3 biji, lobsternya ada 3 biji. Sebesar tuh 2 jari bosku, sama dengan yang ini. 2 jari, yang kecil 1. Ikan putih ada 3 bosku. Inilah pertama kali saya ngangkat bubu malam hari bosku, karena bubu ini udah terpendam 2 hari bosku. Balik kerja saya angkat bosku. Ini udah saya isi lagi dengan umpan sawit sama mie bosku. Cukup di sini dulu videonya bosku. Jangan lupa di share, like, comment, and di subscribe di channelnya Al-Fatih bin Hermawan. Nanti videonya akan kita rilis lagi di rumah, di atas baskom. Oke. Yang digelap-gelap tadi bosku, udah kita bawa pulang dan kita rilis bosku. Kita rilis. Dapat 3 bosku.
Satu. Tiga. Langsung pencet lah. Oke. Mantap bosku. Wah, udangnya besar nih ya. Besar bosku. Mantap. Dan inilah namanya video yang sebenarnya. Oke bosku, video ini akan lobsternya akan kita kumpulkan. Di bak sudah ada yang kawannya. Nah, inilah lobsternya. Mantap. Babon. Lobster babon. Walaupun tiga lumayan bosku. Ini bubu kita yang panjang bosku, yang persegi empat, yang videonya ada di sebelumnya bosku. Ini ada ikan putih. Ikan putih apa ini namanya? Apa ikan itu ya? Lobsternya jantan bosku. Nah, merah jantan. Sedangkan yang ini perempuan bosku. Nah, kalau kita kawinkan ini mantap bosku. Kalau untuk ternak bisa diternak ini bosku, karena dia super besar. Empat ini mungkin setengah kilo bosku. Empat mungkin setengah kilo. Oke, kita rilis ke bak. Kita rilis ke bak mandi. Nah, ini bosku. Satu, dua, ya, ya. Tiga. Nengok ya. Ya. Nengok ya. Ini lobsternya bosku. Yang saya tampung tuh. Yang besar-besar bosku. Ini yang baru masuk kruk. Ini satu yang besar. Nah, satu, dua, tiga. Nggak ada itu nampak bosku. Yang besar-besar tuh. Empat. Nah, ada empat bosku. Nah, ini ada dua, ada juga di dalam ini bosku yang kruk. Nah, tuh banyak bosku lobster. Nah, itu yang paling babon bosku. Sekilo mungkin 4 atau 5 ini bosku. Ini sekilo 4 atau 5. Tuh. Ini juga babon yang paling besar. Kalau untuk diternak ini mantap bosku. Itu di pojok itu ada satu. Ini enggak begitu nampak bosku. Ini ada 4 kruk bosku. Mungkin dia mau kawin ini nampaknya bosku. Ada ketemu jantan, ada yang betina. Oke, buat aja. Jangan lupa di like, comment, and the subscribe. Hey. Wassalamualaikum.